Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan buat video yaitu susunan letak sikring dan relay-relaynya ya. Di unit ini ya, unit truk Hino Dutro ya, yang tipenya 130 MD. Ini Hino Dutro ya, yang ini yang 12 volt ya, Hino Dutro yang terbarunya yang 12 volt ya. Itu sus apa posisi ini ada sebelah kiri ya. Ini. Ini posisi fuse-nya dan letak relay-relaynya ya. Kemudian saya akan tunjukkan ini dulu apa susunan atau gambarnya, diagramnya, cara membaca diagramnya, yaitu posisinya begini nih. Kalau apa mencari sikring yang putus dan diposisikan sesuai gambar itu begini nih, menghadapnya ke sini nih, urutannya sama sesuai sama yang letaknya ini nih. Nih yang menghadap ini nih, baris misalkan baris 1 2 3 4 nih, baris 1 2 3 4 sampai kelima ya. Terus dari pertama nih saya ini dulu tentang letak atau gambar-gambarnya, yaitu yang pertama itu fuse alternator nih. Terus hazard atau horn itu sen sama klakson, yang baris pertama itu urutan kedua, hazard itu sama horn itu klakson ya. Hazard itu hazard yang segitiga ya, yang sini nih. Ini apa tombolnya ya, atau saklar segitiganya, sama yang buat sen ya, yang di stick kombinasi yang di samping kiri setir ya. Stop itu lampu berhenti, itu lampu rem yang buat rem. Main itu yaitu hubungannya itu sama lampu besar, kemudian lampu kecil, kontak on, wiper, sama gauge itu meter ya, ini nih. Nah kemudian yang ini fog lamp, itu lampu bumper yang tuh yang warna hijau itu, warna kuning, bukan hijau, kuning itu lampu fog lamp. FR itu front, dome itu lampu interior, itu lampu kabin yang posisinya di dekat spion tengah ya, spion dalam, kaca spion dalam. Tail itu lampu kecil atau lampu plat nomor, lampu seri ya. Tail itu lampu parkir. Ini ada saklarnya biasanya sini. Ya, kemudian ini yang baris ketiga, head RH sama head LH. RH itu right kanan sama LH left. Itu RH itu kanan ya, buat lampu besar kanan kiri. Maksudnya lampu besar jauh dekat kanan, sama LH itu kiri ya, lampu besar kiri jauh dekat. Kemudian ini kosong. Terus ini radio sama cigarette itu ini ya. Ini radio. Dan ini yang colokan ini, yang lighter itu, yang buat ngecas juga. Ini hubungannya sama radio. Jadi sikringnya ini ya. Baris ke 1 2 3. Baris keempat itu wiper. Wiper itu yang depan pembersih kaca. Gua gitu meter yang indikator di itu tuh di dashboard ya. Nah, yang ini yang gede nih, starter. Ini si fuse utama yang bergede, fuse utama atau sikring utama yang gede ya. Dan ini posisinya ya, yang tadi saya sebutkan dari pertama ini alternator, kemudian hazard atau sama horn itu, hazard itu segitiga sama sen kanan kiri sama klakson. Kemudian yang ini stop, lampu berhenti. Main itu hubungannya sama
lampu ya, lampu kecil, lampu besar, kontak on, wiper, sama meter ini nih. Ini yang 20 ampere posisi sikring yang 20 ampere maksudnya. Terus kemudian ini yang atas FR fog atau front itu fog lamp ya, yang di bumper ya, yang warna kuning itu ya. Dome itu yang 15 ampere itu lampu dalam, lampu interior yang buat penerangan dalam ya, itu yang di dekat spion tengah ya, spion dalam ya. Terus yang bawah 10 tail itu lampu kecil. Sama ini lampu parkir. Nah, ini dua-duanya nih, kecil sama lampu parkir nih 10 ampere. Pokoknya kalau ganti fuse yang putus itu harus sesuai ampernya ya, itu ya 10 ampere. Terus yang baris ketiga 1 2 3 atas ini, atas bawah itu lampu besar ya, jauh dekat itu buat kanan, buat kiri. Ini lampu besar. Ini kosong. Ini yang 15 ampere itu radio sama jigar tadi yang apa? Buat lighter ya, pengecasan tadi sama radio ini. Terus ini yang baris keempat wiper. Wiper itu 30 ampere ya. Ini ampernya gede karena itu motor ya. Sama gauge itu meter. Yang di dashboard kalau nggak ada begitu kontak pun nggak ada, meteran nggak nyala itu, cuma indikator apa ini ya ini. Terus kemudian yang ini sikring paling utama, ini sikring gede nih 40 ampere ya, itu buat starter. Nah, terus sekarang relaynya, ini klakson, relay buat klakson ya. Kalau klakson ini apa sikringnya enggak bermasalah, ini yang nomor 2 ini yang 15 ampere. Ya, cek relaynya enggak bermasalah, cek klaksonnya harusnya ada enggak atau tombolnya. Kemudian yang bawah itu lampu tail, lampu kecil. Jadi yang sikringnya yaitu baris kedua urutan ke ini yang 10 ampere nih, lampu kecil. Kemudian yang ini yang gede ini buat headlamp itu relay lampu besar ya, relay lampu besar yang jauh dekat ini. Kemudian yang warna hitam itu flasher sen ya, yang buat sen itu sen kanan kiri sama hazard ini nih. Kemudian yang warnanya sama ini coklat nih buat relay starter. Ini relaynya, ini fuse nya. Nah, terus selanjutnya itu ini relay fog lamp yang body bumper ya. Kalau sikring nggak bermasalah, sikringnya kan ini yang baris kedua yang ini nih atas front yang 10 ampere. Nah, relaynya yang ini nih atas nih buat fog lamp. Mudah-mudahan bisa diingat ya, fog lamp. Terus kemudian yang bawah itu relay instrumen, itu yang buat dashboard. Jika di kontak on nggak ada nyala di indikator atau sikring dicek udah enggak bermasalah, ya cek relaynya nih, barangkali relaynya bermasalah ya. Saya ulangi lagi, ini relay klakson, kemudian relay lampu kecil, terus sebelahnya yang coklat ini headlamp, itu lampu besar jauh dekat, ini flasher sen kalau enggak ada ngedip apa sennya, atau terus diperiksa sikringnya yang ini yang 15 ampere enggak bermasalah ya, ini flashernya atau lainnya gitu. Terutama yang mudah dulu, cek fuse nya dulu. Kemudian ini starter, buat starter ya, relay starter. Terus atas yaitu fog lamp itu biasanya nyalain lampu kecil dulu, baru nyalain ininya apa saklar fog lamp nya kemudian yang bawah ini yaitu relay instrumen ya di dashboard. Nah, ini buat yang supir membawa Hino Dutro ya, barangkali mau bisa nangan sendiri secara darurat jalan, nggak perlu apa bantuan mekanik. Nah, kalau udah di bengkel mah udah nggak usah nangan sendiri, udah ada yang nanganin, ada spesialisnya. Kalau ini kan misalkan darurat di jalan, misalkan lampu atau klakson yang mudah-mudah aja, atau wiper itu, jadi kalau kayak wiper ini kan putus atau nggak bisa starter ya, ini cek ininya semuanya. Kalau cek sikringnya ada nggak ada kendala, terus
apa di starter nggak bisa ya, apa masih nggak belum bisa nanganin ya, mau nggak mau harus bantuan mekanik. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahamin tentang video susunan atau letak fuse dan relay dan kegunaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.